Bersama dengan saya hari ini adalah Tuan Eman ya. Tuan Eman nama penuh apa? Erman bin Taib. Erman bin Taib. He is a REA. Registered Estate Agent. Registered Estate Agent ya. Ada kelainan sikit dengan REN yang kita selalu dengar tu. Tapi tak apa, sebentar lagi Tuan Iman sendiri akan explainkan dia lah. So Tuan Iman, thanks a lot for being here ya. Yeah, thank you. Thank you Tuan Faiz. Sama-sama. For the opportunity and invitation. Yes. As I mentioned, IP series kali ini adalah nak explore people punya investment in themselves. Personal finance starts from yourself. And then what's beyond that? Some people say investment dekat emas, unit trust or not. Tapi in my opinion, why don't we talk about the people yang have decided to invest, not just outward lah, tapi they invest their time, their effort to build themselves up, including to become an REA. Betul tak kalau I tanya? REA ni is like running a business. Yeah. Yalah, specifically because kita somehow, bila kita build up our career kan, right, sebagai asasnya sebagai seorang real estate negotiator. Kalau orang umum kita sebut sebagai agent lah. Agent, okay. Kan? So tapi kalau bahasa officialnya sebagai seorang REN. So personally you are doing your own business. Kan, kita cari listing, kita tolong iklan, kita tolong jual, viewing, inspection dan sebagainya. Right. So you make X amount of money income sebulan. The moment kita start grow our career kan, kita punya kerjaya sebagai dalam agent hartanah tu, so dia naik jadi PEA. Probationary Estate Agent. Ada macam satu fasa sekejap, di-test, di-uji, suruh buat work diary, assignment apa semua okey, interview. Work diary? Dia ada work diary yang dia kena buat 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Rekod kerja lah. Okey, hari ni pergi buat apa? Tiap-tiap hari pergi masuk ofis, balik rumah. Tak. Dia hanya dinyatakan dalam work diary tersebut. For example, Tuan Faiz, PEA kan, Probationary Estate Agent tu. So, what do you do today? Hari ni saya gantung banner. Cukup lah tulisan itu. Gantung banner? 1 hari bulan 6, gantung banner di Setia Alam. Right. So maknanya setiap hari kena ada kerja related to real estate. Real estate lah. I see, okay, dah siap 2-2 tahun tersebut. Then ada interview, buat assignment sikit, ada interview. Then you get your license. So the moment kita dah sampai satu peringkat REA, Registered Estate Agent, atau dalam bahasa industrinya disebut sebagai principal. So kita ada opportunity untuk run our own firm, our own business. Yang kita boleh employ. Kalau satu license tu, REA tu dia boleh ambil 50 perunding hartanah. 50 orang satu masa. Perunding hartanah is the REN, is it? REN, 50 orang pada satu masa. But 50 tu banyak, I rasa. I rasa kalau kawan pun, I don't think ada 50 kawan yang boleh, hello, how are you doing? Jom kita pergi mamak. Tak ada sampai 50 lah. So macam mana in this kind of business, does a single principal tu memang menjaga oversee 50 REN ke ataupun macam mana? Ada sistem-sistem dia ke? Dia berbalik kepada leadership masing-masing lah. Leadership style masing-masing kan. Betul kata Tuan Faiz, 50 tu ramai. Tapi kalau kita betul-betul put our best heart and soul dalam business, somehow 50 orang ni kita boleh kenal. Boleh kenal semua. Kan? Kalau ialah dalam keadaan mereka aktif lah. Kalau dia tak aktif, tak datang meeting, tak datang kelas, susahlah kita nak kenal kan. And somehow kita ada buat aktiviti. Contohnya site visit, ada field trip kan. Kita jumpa developer, kita pergi buat video. So the moment selalu datang, selalu jumpa, dalam kelas kena pula very committed, banyak tanya soalan sebagainya, somehow kita boleh kenal. Tidak dapat dinafikan untuk seorang mengemudi 50 orang ni bukan satu perkara yang mudah lah. So that's where somehow kebanyakan agensi ada sistem leadership masing-masing. Right. Kan, kalau contoh macam kita di home field, kita ada REN, kemudian atas kita ada assistant team leader yang direct coaching kepada REN tersebut. So dalam kumpulan kecil dia lagi ada team leadernya. Contohnya 50 orang tu kalau diletakkan dalam bentuk team, mungkin ada lebih kurang 6 team, 5 team. So kalau team tu 10 orang, dalam tu consist of mengandungi REN, ATL dan juga TL. Team leader dia itulah yang mengemudi team tersebut. So team leader ni, barisan team leader ni yang banyak direct report kepada principal. Tadi Tuan Iman ada cakap pasal datang meeting, tak datang meeting. So does that mean that this real estate negotiators ni ada yang dia bukan full time? Yelah, macam mana pun at the end of the day bukan semua orang boleh fokus secara sepenuh masa. Maksudnya buat sebagai full time lah. Dan dia nature business ni dia bukan something yang masuk bulan ni terus boleh buat duit. So jarang lah kita dengar somebody yang masuk terus dapat listing, jual bulan tu juga dapat duit. Because it takes time untuk nurture, untuk menghasilkan satu commission tersebut kan. So kita lihat kalau daripada data tu 60-40%, 60% tu part-timers, 40% tu full-timers. Yang betul-betul fokus lah. Maksudnya memang dia businessman yang nak fokus buat real estate agent.
Ada tu yang jenis suri rumah, kita bahasakan dia juga sebagai full time lah. Kalau part time ni maksudnya dia ada 9 to 5 work, hari Sabtu Ahad dia commit. Kan? Malam kita buat Zoom, dia datang. That kind of commitment lah kita harap. Kerana kita faham dia bukan something yang setiap hari masuk office, bukan setiap hari kita ada program. Dia ada jadual dia lah, ada takwim dia. So contohnya setiap Sabtu dekat Onfi kita ada buat apa yang namakan sebagai property bootcamp. Every Saturday. So fair. Orang part time boleh hadir, orang full time pun sudah tentu boleh hadir lah. So apa dia datang hari setiap Sabtu tu kita adalah sharing dia. Ada kali kita buat sharing secara teknikal, contohnya kita buat FB ads. Ada kali kita buat inspirational sharing. Minggu tersebut ada seorang fighter kita ni, kita panggil fighter lah kan. Ada seorang fighter kita ni baru saja close 5 biji rumah. 5 biji rumah dalam masa seminggu. Okey. Kan 5 biji rumah. So dia pun share lah apa blueprint yang dia buat. So dari segi, sebab dah sebut pasal rumah lah kan, 5 biji rumah. Boleh share sikit tak pasal commission structure of real estate agent dan juga the principal? Macam mana, how does it work? Macam mana dipecah-pecahkan? Berapa overriding yang ada dekat dalam market ni semua? What is the norm? Dia kalau norm tu kita kena lihat dari sudut jenis transaksi tersebut. Kalau dalam dunia real estate ni, dia ada 3 cara dia buat income. Dia ada sub-sale, project dan juga sewaan. Okay, kalau sewaan, dia punya commission dia 1 month rental. Contoh seorang rent tersebut, real estate negotiator tersebut, dia berjaya uruskan seorang tuan rumah yang nak sewakan rumah, sewaannya RM2,000 contoh. So dia punya fee commission berapa? RM2,000 lah. Dia bukan tiap-tiap bulan sewaan. kan? Dia nanti orang salah faham, ingat kan setiap bulan ke saya dapat? Tak, sekali tu je lah, one off tu lah. So kerja kita selesai di mana? The moment kita sign tenancy agreement, stamping, kita serah satu kopi pada owner, satu kopi pada tenant. So kita ada satu kopi, kita bawa ke agensi untuk kita claim commission kita. So commission pula structure-nya berbeza-beza. Ini atas tactical dan juga creativity agensi masing-masing lah. Ada seorang yang dimulakan kerjaya dengan commission bermula pada 50%. Ada 60%, ada 70%. Dia bergantung pada ranking dan juga years of experience. So kalau kita ambil 50%, contoh commissionnya RM2,000 gross yang owner tersebut bagi. Betul. Owner tersebut Tuan Fahir, dia sebenarnya bukan lantik rent tersebut. Dia sedang lantik principal because dia berurusan dengan agensi. Kan, contoh kan, owner melantikkan Homefi Real Estate Senyang Berhad untuk membantu dia menyewakan rumah dia. Kan, dia panggil letter offer appointment tu kan. So dalam tu dinyatakan yang siapa yang assist saya punya rent. So anything liable, anything kalau apa legalities tu berlilit pada saya lah. So bila dia commission tersebut, dia dah boleh harvest, dia dah boleh somehow enjoy the commission. So tengok pada kadar commission override dia punya ni lah, dia punya structure lah. Kalau dia 50%, so 2000 tadi, 1000 kepada rent, 1000 kepada agency. Right. So itu bagi bisnes kita lah. So saya sebagai principal dapat 1000 tersebut. Kalau kata sewaan kan dapat sikit-sikit ni. Inilah yang kita gunakan duit tu untuk support balik. Dan the structure ni semua pun boleh apply to subsale dan juga apa under construction ke? Dia tengok pada creativity company. Saya tak boleh sebutkan sebagai satu structure yang sesuai semua orang. Dia ada macam-macam kan. Kalau subsale paling maksimum kalau mengikut Act 242, Valuers Appraiser Estate Agency Act tu, iaitu paling maksimum dalam jadual 7, 3%. 3%? 3%. Maksudnya? Maksudnya kalau rumah tu RM100,000, maksimum 3%, RM3,000. RM3,000 pergi kepada company. Agency, ya betul. Then masuklah pecahan tersebut. Jadi dari segi tu apa yang nampak, ada baiknya untuk setiap rent tu bercita-cita lah untuk jadi apa PEA, lepas tu REA, the principal. Okay, so memang itulah sepatutnya. Itulah kalau kata dia. Kerjaya dia lah kan, kerjaya kalau kata dia punya tangga kerjanya ni begitu. Tapi tak semua orang mengarah ke arah tu lah. Masa satu, effort. Dan satu effort yang paling tingginya dia kena melalui satu fasa namanya fasa akademik. Oh, itu yang somehow orang jadi macam, mana kena belajar. Melainkan dalam sejarah akademik dia, dia adalah student diploma estate management ataupun degree estate management. Kalau macam kita yang akademik backgroundnya, disiplinnya bukan daripada real estate, then you have to go through nak tak nak dia punya fasa akademik. Dia ada beberapa laluan. Ada beberapa laluan, okay. You boleh ambil exam dengan board sendiri. You boleh pergi. Itu exam saja, tak ada kelas, tak ada apa semua. So macam Tuan Faiz, okay tak? Steady tak untuk study sendiri? Memang payah sikit. Memang payah lah kan. Tu saya buat joke tu dengan team saya kan. Dia kata, sir, saya nak pergi ni lah. Saya nak pergi exam board. Dia kata, nak shortcut and one exam, dia kata. Dia kata pergi exam, lulus boleh. Because exam dia dah dua part. Part one tahun pertama, part two tahun kedua. Kalau you ambil 6 subjek yang pertama tu, lulus, you are the right untuk ambil subjek yang tahun kedua. Tahun tu, kedua ada berapa subjek? Six. 12 lah. 12 subjek. 12 paper? 12 paper, exam saja. Banyak ni.
Ah, itulah kata. So saya bergurau dengan dia orang. Kata dulu kita belajar kan, kita pegang buku tu pun kita dah menggigil. Sekarang ni kita dah agak tua ni, bekerja, komitmen dengan anak, sekolah apa semua kan. Buku tu jadi apa tau Tuan Faiz? Jadi ubat pelali, faham tak? Kalau pegang je, dia macam kan tu, bertuah lah. Ada tak orang yang ambil apa tu, yang exam board tu, dia ambil sekali fail, dia ambil lagi, dia ambil lagi. And then tahun 4 bulan jugalah dia ambil. Tak, exam board dia dua jalan lah. Kalau setahun 4 bulan tu inspan. Kebanyakan yang apa kata apa pejuang-pejuang bot. Kan? Asyik tak lepas je, because Tuan Faiz, kalau 6 subjek tu, kalau tak lepas 6-6, you cannot continue part tu. Oh, dia tak boleh macam pass 4 dulu, lepas tu 2 ambil kemudian ni? Boleh. Boleh lah. Contoh kita susun strategi. Dan part 1 tu, dia kena habis dalam tempoh 3 tahun. 3 tahun, okay. So for example, kita susun strategi kan. Okay, tahun pertama 2 subjek. 2 subjek, 2 lah. Contoh. Itu pun kalau lulus kan. Kalau lulus, tahun ketiga ni very risky. Kalau tak lepas 2 subjek terakhir. Yang 2 tadi tu, 2 ni pun tak lepas ke sebagainya, dibawa-bawa ke depan, then you have to repeat everything all over again pada tahun pertama. Dia jadi macam 3 tahun yang aduh penatnya kan. 3 tahun lama tu. Lama. So that's why ramai orang yang pergi, yang ren-ren, yang cuba exam board, kadang-kadang malas, bukan malas lah, tak sempat nak pergi kelas inspan apa semua kan, dia pergi try exam board. Kebanyakan kalau Tuan Faiz daripada 10 tu, 9.5 tak lepas. Okay, katalah kita ambil contoh inspan kan, 14 bulan dia dah selesai exam apa semua, okay. So dia ada graduation dia. Kan, hari graduationnya biasa dia buat dalam hujung tahun, bulan 11, bulan 10 yang tu lah. So habis graduate dia akan dapat transkrip tu lah. So transkrip tu dengan dokumen-dokumen lain, dokumen sokongan lain, dihantar ke board untuk dia officially dapat nombor PEA dia. Nombor PEA, Probationary Estate Agent. Then bila dia dah dikenali sebagai PEA, so it's up to him. The moment dia start menulis work diary, itulah dia start untuk membentuk dan menyiapkan assignment dia yang pertama, work diary. Work diary berapa lama? Submitted annually, kena hantar secara tahunan selama 2 tahun. Dan kena lulus 2 tahun tersebut. Tahun pertama hantar, lulus, dapat dan okay, settle. Tahun kedua lulus, settle kan, dah tulis penuh, hantar, approve, dan teruslah masuk fasa yang seterusnya untuk buat assignment. Assignment tu ada 3 perkara. Record of experience, task 1, task 2. 3 perkara je. Dah buat 3 perkara ni, submit ke board, then you are entitled to be in the queue line, beratur untuk interview. Interview dia jangan risau, Tuan Faiz. Interview dia tak lama pun. 3 jam saja. Lama tu. Interview dengan bot kan, habis berpeluh dah kita, nak nangis semua cukup lah. Lama. Dia one shot 3 jam ke dia sejam-sejam? One shot 3 jam. Dia berhentilah sekejap. Siapa kan yang nak interview tu? Panel daripada bot lah. Dan banyak-banyak panel lah. Dan ramai panel je lah. Dan somehow kita berada di corner terakhir lah. So kalau panel puas hati, tengok kita fit untuk jadi principal, so that's where your journey untuk jadi principal tu dah selesai lah. Okay, tapi let's say lah dah selesai, dah jadi apa, REA. Apa yang nampak that company lose one REN. Yes. Then that REN akan jadi REA. Betul. Dah jadi macam compete pula. So macam mana agensi kat luar sana? And I pun ada dengar-dengar lah. Agent lompat sana, agent lompat sini. Macam mana agensi ni handle orang lompat-lompat, dan termasuklah it would be dia apa benefit untuk, bukan apa, tapi tak membenarkan REN ni naik. Tapi apa benefit yang dia dapat, dan apa yang berlaku dekat dalam industri sekarang ni? Kalau saya lah ni on my personal answer, opinion, experience saya kan, running agency dah beberapa tahun ni kan, sebagai principal lah. So directionnya adalah dia berbalik kepada prinsip hidup masing-masing. Kalau kita berada dalam page, dalam mazhab, dalam pandangan yang maha luas rezeki Allah, dan kita tak risau all this apa kebimbangan taktikal yang dia ni kalau naik jadi REA nanti jadi kompetitor aku, matilah bisnes aku. Kita akan jadi lebih tenang dalam keadaan yang kalau kita yakin maha luas rezeki Allah, dan terlalu luas untuk kita explore pun takkan habis. So kita jadi tenang, tak apalah, dia naik, dia dapat rezeki dia, dia usaha rezeki dia, dan somehow kita jadi orang yang menyumbang kepada kejayaan dia. Betul. Dekat situ excitement saya lah. Kalau kata dekat agensi saya tu, siapa yang rent nak pergi PA, saya buat kelas, kita buat tuition kan. Kadang-kadang free je pun, sambil-sambil kita kumpul duit beli pizza lebih kurang kan, nak bagi excitement tu kan. So lulus jadi PA. So orang pun jadi macam, man, kau melahirkan kompetitor ramainya. Saya kata pada mata saya tidak, dia orang ni bukan kompetitor saya. Dia ni dulu aku train, dia dah jadi principal, dia ambil pula 50 orang, dia train ilmu yang kita train dia. Kan, ramai pula orang boleh ada kehidupan, ada kerjaya, boleh bawa balik duit, boleh bagi anak sekolah. Ada kan macam kita kan, usia-usia kita, mak bapak yang uzur,
mana dia dapat skill tu, mana dapat ilmu tu, alhamdulillah daripada kita. Melalui kita lah ilmu tu pun berbalik pada Allah punya lah kan. Mm-hmm. Tapi nak bagi tahu yang yalah, jadi something yang wah seronok lah. Ah, tak, kalau kita melihat sudut tu lah. Betul. Tapi kalau kita melihat yang kita nak kontrol semua, pandai kan? Ilmu kita, kita tak nak share. So that's why lah kebimbangan ini bagi saya, yalah sebagai manusia biasa, kita ada jugalah perasaan tersebut. Tapi somehow bila kita tenangkan, kita kembalikan semua kepada Allah, that's where kita buat apa patut kita buat. Mm-hmm. Kan, sebagai principal, you give your very best for your team. You give the very best value, support kan, apa nak buat biar dia berjaya. Mm-hmm. Apa yang nampak ya, agensi Hartanah ni, dia lebih kurang sama macam agensi untuk industri takaful dan unit trust. Tapi ada beza dia. Untuk takaful, kalaulah ejen dia keluar, dia tak boleh bawa balik dia punya apa recurring commission tu. Hartanah pula, commission one off lah. Yeah. Adakah betul ada ejen lompat-lompat? Dan kalau betul ada yang lompat-lompat, macam mana Tuan Iman or even Home Fit Singer tu menyelesaikan masalah untuk membuatkan ejen-ejen ni selesa dalam agensi sendiri? Yelah, because at the end of the day lah, Tuan Faiz, this is my personal view, opinion dalam industri lah. At the end of the day, orang nak buat duit. Kan, saya jadi rent, anda awak, my loyalty, my commitment bersama dengan agensi ni because saya nak buat duit. Selagi whatever you give me that membantu saya buat duit, baju apa pun dia tak kisah dia pakai. So that's where I believe in. Kalau bagi saya lah Tuan Faiz, bagi saya, kalau agensi tu agensi bertanding dari segi commission structure kan. Semata-mata saja kan. So that's where dia jadi satu competition yang sangat penat. Okey, yang ni bagi 80, yang ni fight balik 85, yang ni bagi pula 90, yang ni pula 95. Dia jadi price war. Dan jangan terkejut, satu peringkat ada agensi bagi 100. So dia jadi satu pertandingan yang memenatkan. Macam kalau dalam business to business, jangan fight harga. Kita fight apa? Kita fight value. So bagi saya lah kan, pada Ren ni, bila dia mana berada dalam satu agensi yang sentiasa memberikan value, support, training, education yang terbaik pada dia kan, whatever color the agency is, dia tak kisah because dia the day what matter the most ialah dia bawa balik rezeki pada keluarga dia. Apa yang nampak, dia macam kalau kita tengok dekat luar sana, kita ada Cold Storage, kita ada Maidin, kita ada Kafu dululah, not all of this hypermarket they compete based on price. Sometimes they compete based on environment. Selesa tidak location. So maybe murah dekat sana tapi selection tak best. And then kita punya suasana pun lebih seronok kat sini. Tak sesak mana. So jadi untuk bisnes-bisnes lain pun memang boleh compete not just on price. Rarely kita tengok diorang compete based on price. But the price is the price. Tapi is how the service is being done to the client, to the customer. Sometimes mahal sikit pun kita orang pergi sebab suka kat doktor tu, cara dia layan kita, dia tanya khabar. So I guess the same principle boleh apply to real estate agency. Bukan saja kepada real estate agency, we can say that principle yang sama kepada semua jenis business. Semua businesses. Faham kan? The moment you give value, itu yang something yang unmeasurable. Faham kan? Yelah, when you say 85%, 90% is something yang kita nampak value tersebut. Tapi kalau kata you give support, you give kindness, you give culture, ini something yang beyond measurable. Jadi orang akan faham bila mana dia kehilangan. Dia dah hilang benda tu, baru dia faham. Baru dia nampak, dulu at least adalah majlis tazkirah sikit ke apa dulu kan. Kita rasa macam, banyaknya kelas, kabut kan. Dah keluar, dia pergi kejar yang persen tinggi tu, tengok-tengok, menung pula kat sini. Tak kan? Contohlah macam Tuan Faiz buat contoh dia, doktor kan, katakan. Malahan kalau kita lihat yang beratur ramai kat mana kata. Kalau orang yang ada duit kan. Lagi mahal doktor tu lagi ramai. Contoh kan. Sanggup nak buat menunggu, appointment kan. Nak buat appointment contoh seminggu lagi baru boleh dapat. Saya bawa mak saya kan. Jumpa pakar kan. So bawa tu kata hari apa doktor ada. Hari Rabu. Pukul berapa kena start appointment? Pukul 1. Dia pun kata open appointment. Kita pun pukul 12 dah sampai. Ingatkan kita awal. Pukul 12 tu dah penuh dah. Dan sekali duduk dengan dia 2,000, 1,500. Mantap kan tu kata tu. Orang tak fikir ke mahal apa semua? Tak, because of the value yang dia bawa tu kan. Dengan nasihat dia, cara dia pegang mak kita kan. Dia tengok, insyaAllah makcik, doa lah kata. Kalau dengar cara Tuan Iman cakap ni, memang rasa nak jadi agent terus eh. Tapi having said that what's your advice ataupun your words to people yang dia 50-50 lah sekarang ni. Dia ada orang ajak tu jadi agent. Tapi dia tak tahu, should they do it or should they not? Kalau yang baru nak mula lah, kita ambil sebagai orang umum ataupun orang awam kan. Okey lah, somehow orang dengar seronok jadi real estate agent ni.
close deal juta-juta, jual tanah, jual bangunan, jual rumah. Itu semua saya dah lalu dah, macam-macam experience. So at the end of the day, bila saya banyak buat recruitment, saya buat training dan sebagainya kan. So at the end of the day, saya nampak sebagai player baru. First thing yang saya selalu ulang adalah dua perkara. Dua sumber utama ni kena ada. Apa dia tahu? Orang ingat duit tahu? Bukan. Yang pertama minat dan yang kedua sabar. Sabar. Apa tak? Sabar dia lain macam tu Faiz. Dia tak boleh sabar yang biasa-biasa, tak boleh. Kalau kita biasa duduk dalam kereta tunggu orang 10 minit kita dah naik angin, oh tak boleh. You kena naikkan kesabaran sikit setengah jam. Setengah jam. You still boleh keluar kereta, matikan dalam keadaan tersenyum. You okay. You'll be okay. Jangan nak merajuk-merajuk lah. Jangan nak tekilan ke sentap ke orang tu janji on the way, on the way, on the way. Janji ke 10, 10.45 baru sampai. Itu kalau sampai. Ada juga yang tak sampai. Oh ada, ada. Ada yang kena scam terus, ada. Oh. On the way, on the way, on the way. Kita pun try call, loh dia dah block. Lepas tu kita pun menung, okay, takpelah baliklah, tak ada rezeki. Ah, faham tak kan? Dia punya kesabaran yang begitu, yang kalau orang yang ramai bertahan tu. Saya lihat orang yang berjaya ni, bagi saya lah kan, bukan sahaja dalam real estate, iaitu dia orang yang sabar. Sabarlah, sabar pergi kelas, sabar belajar, sabar buat. Yalah, bila kita buat ni sudah tentu kita terdedah kepada kesilapan. Ah, so kita sabar belajar dari kesilapan. Dan selalu saya pesan pada tim lah, kesilapan ni, mistake is the most honest teacher. Pasal orang baru, bila dia belajar, dia seronok kan. Kita pun faham tak? Faham, faham. Okay, jom. Silakan ke pasaran. Silakan ke market dan start buat. Dia dah, ni lah. Saya pesan. Wahai anak murid sekalian, lepas ni akan ada lembaga yang akan menghantui anda. Apa nama lembaga tu? Fear. Fear apa? Fear of making mistakes. Make sense? Ya, kita nak naik iklan, kita takut salah info, kita takut orang call tanya soalan banyak-banyak, takut salah jawab, betul tak kan? Takut, takut, takut ni boleh membelenggu tau. So that's why saya kata, kalau awak tak buat dan face your fear, you will never learn more. Kalau kita buat silap kan, kita belajar daripada kesilapan tu, lagi padu pembelajaran dia. Ha, so that's why saya selalu pesan pada tim lah. Itu kata-kata, ada dua ni insyaAllah you boleh berjaya. Minat, minat juga datang kelas. Minat rasa belajar pasal freehold, leasehold. Kalau datang rasa macam, bila nak buat duit ni? Bila nak buat duit? Ha, itu yang saya nampak. Somehow saya setuju dan saya boleh terima kenapa ada orang yang semangat datang. Kan, semangat daftar, at the end of the day, tiba-tiba hilang. Because dia gagal establish dua benda penting ni. Minat dan juga sabar. Barulah masuk yang ketiga, kena ada modal. Itu tak dapat dinafikan Tuan Faiz. Yes, kita ada platform-platform yang free. WhatsApp status, WhatsApp blast, contoh marketplace. Boleh, kita ada listing, projek kan. Kita ambil gambar video sikit yang ada tu, kita blast, blast, blast. Ada ke impact dia? Ada. Ha, kan, tahu-tahu boleh jual satu. So, impact dia very minimum. So, nak tak nak, we have to admit that walaupun kita ada listing, tak kisahlah subsidi atau projek, untuk dijual. So kita nak tak nak kena ada dana sikit lah. Selalunya kalau I nampak lah agent nak cari agent lain ni, nak recruitment, jarang diceritakan pasal kos-kos yang terlibat. Selalu cerita pasal upside, the keuntungan yang boleh dapat. Yeah. 3% dia kata, itu ini, itu ini. Lepas tu diceritakan pasal kereta yang dia bawa lah, cuti-cuti yang dia dah pergi. Tapi jarang pula bila dia kata yang the downside tu, the kesabaran yang kena ada, the apa tu, minat yang tak putus-putus. Dan minat tu bukan pasal duit saja, nak cakap pasal duit. Semua bisnes boleh buat, perlu buat duit. Kalau bisnes tu tak nak buat duit, itu bukan bisnes sama, itu charity. What do you think about recruitment lah pula ya? In the industry, are they focus more on recruitment ataupun are they focus more on education? Dia lah balik pada direction masing-masing lah. Kalau yang jenis truthful, bagi tahu tu terang sebelum sign up. So kita dalam go-go tu ceritalah sikit. Tuan-tuan puan, kalau saya cerita pasal sabar, tuan-tuan puan boleh sabar tak? Contohlah kita berjanji dengan orang tu pukul 9. Contoh, kita 8.30 dah sampai. Takut lambat kan? Saya sedar orang tu sampai pukul 11. Siapa boleh sabar angkat tangan? Ada ramai tak angkat dah. So maksudnya tuan-tuan puan kena fikir balik sesuai tak industri ni. Because industri ni dia minta dua ni je. Betul ke minat, betul ke sabar. Minat ni betul minat lah. Kalau dengar hartanah je ni minat. Itu yang ramuan besar yang diperlukan. Dan barulah bercerita pasal dana. So berbalik kepada agensi yang jenis, yelah yang somehow excited, masuk dulu. And then kita tengok macam mana. Dia jadi macam tak berapa bagus daripada sudut tu. Tapi daripada sudut yang company yang sebegini, agensi begini, dia fokus kepada mass recruitment. Numbers lah. Oh, numbers kan. Because but why? My, bukankah dia perlu ambil tenaga untuk jaga recruitment yang baik? Nah, yelah, because why? Mazhabnya mana, formulanya adalah kan, dia ikut macam law of Pareto macam tu lah kan. Daripada 10 orang, 2 orang.
So kalau 100 orang, 20 orang. Dia dah expect lah yang 80 orang. Dia boleh anggap lah 8 orang ni akan sejuk, akan hilang. And daripada industri. They just recruit more. Don't mind. Recruit juga. So that's where dia jadikan satu suasana yang somehow ramai dia punya team, tapi dalam keadaan dia punya quality productionnya agak rendah. Because why? That's the nature. Ha, so saya cubalah Tuan Faiz dalam keadaan yang kan recruitment jalan juga, tapi dalam keadaan we try to get and give value to every individual. Tapi it takes two to tango. Dua-dua kena menari cantik. Selalu saya pesan pada team, I can do. Hari-hari kelas pun saya boleh buat. Tapi kalau you tak menari sama rentak dengan saya, that's where tarian tu tak cantik. Faham tak kan? You tak tahu ada hal, tak tahu ada kenduri, tak tahu balik kampung. Faham tak kan? Jadi macam-macam lah. Macam-macam. Jadi saya kata, you jangan cerita alasan kat saya, because rantaian alasan ni kuat. Terlalu padu. Nak putuskan tu, lagi senang putuskan COVID. Boleh faham tak? Rantaian COVID tu lagi senang. Kalau alasan ni dia datang, saya kata penat lah. You tak boleh, tak apalah. Tak apa datang. Tak payah datang. Ramai lagi yang datang, kita jalan. Just nak bagi tahu ya, Tuan, I dah kenal Tuan Iman ni dah bertahun jugalah. Almost more than half a decade. On and off lah kita berjumpa. Tapi Tuan Iman ni special dia is that bila dia bercerita tu, cerita dia tu panjang tapi penuh dengan isi ya. And then dia akan masukkan lawak-lawak sikit dekat tengah-tengah tu. It's very, very exciting. If you do have a team lah ya. If you do have rasalah nak cuba-cuba masuk dalam hartanah, boleh try to contact Tuan Iman. Believe me lah, he is good. Then insyaallah you guys dua-dua boleh berjaya. Now having said that, Tuan Iman, what is your future? What's next? What is your you and Homefield punya focus sekarang ni? Dia bila saya bersama Homefield ni kan sebagai principal, and somehow saya run dan jaga satu cawangan dekat Bangi lah. So direction kita banyak kepada fokus. Dekat sini saya lihat banyak perjuangan saya boleh capai dekat sini. Dekat Onfield lah. Daripada dua sudut. Saya boleh bantu tim saya buat duit dengan baik. Masih yang sama membantu orang ramai memiliki rumah dengan baik. Kerana dekat Onfield, projek-projek yang kita ambil, yang kita pergi dapatkan appointment, kebanyakannya projek mampu milik. Mm-hmm. We're talking about landed. Tuan Faiz sonok tak dengar? Single story, teres. Mm-hmm. Kan, single story terrace, $240,000. Looks nice, yes. Dekat Seremban. Seremban, okay. Seronok tak dengar, kan? Kan? Ataupun, landed, I like the landed. Landed, kan? Contoh, kalau kita kata dekat Perak, contohlah Perak kan, $160,000, okey tak? Okey. So, that kind of product yang kita ada dalam tangan. So, that's where saya ada peluang untuk latih tim saya dengan baik, kan? Okey, belajar produk, kita buat sikit blueprint apa semua, belajar, faham. Dan kita ajar pula buat ads, so ramailah call. Oh, leads banyak Tuan Faiz, bercerita pasal rumah landed 160, 180 ni ramailah leads masuk. Mampu so, milik lah. Mampu milik pasal somehow the, kalau kata kita ambil masyarakat kan, D40, M40, T20, nama pun 40, 20. Maksudnya apa, the big chunk is dalam B40 dan M40 kan. So ada yang baru nak beli rumah, ada yang tak tahu nak kira loan, ada yang tak tahu pun yang sebenarnya dia lepas. So saya jadi macam saya boleh educate team saya dengan baik, so dia boleh bagi value yang besar kepada masyarakat. Especially kepada dua golongan ni lah, B40 dan juga M40 ni kan. So ada yang telefon, Tuan bantu saya Tuan, boleh tak saya lepas nak beli rumah ni kan. Faham tak? Kita jadi dah ada syahdu sikit lah Tuan Faiz. Kita somehow ada tu yang dapat voice message daripada mak dia. Assalamualaikum, ni makcik. Nak cakap terima kasih ha, bantu uruskan anak makcik boleh beli rumah. Dah selesai lah ni? Dah selesai lah. Dia jadi macam agent tu hantarlah kat saya. Sir, cuba dengar sir. Saya sebab lah dengar suara ni. Saya pun, ni siapa makcik ni beli dengan kau ke? Kata tak, ni mak dia sampaikan terima kasih. So this kind of people yang kita nak bantu Tuan Faiz. Kalau kata orang-orang yang dah memang banyak duit, banyak rumah, dia orang dah mahir beli rumah kan, somehow jual beli rumah, investor, tak ada salah pun. Tapi kalau kita lihat daripada masyarakat secara umum, masih ramai lagi walaupun memiliki rumah pertama. I nampak Tuan Iman ni ada banyak empathy ya kepada you punya client. And that's very good. In my own business ya, in media, my empathy bukan nak kata bukan kepada klien. Klien I selalunya adalah business, business to business. IP sponsorship semua itu, those are businesses. Tapi IP audience ni yang I ada banyak empathy kepada. Yang dia orang susah, dia orang kurang exposure kepada ilmu. Bukan dia tak nak belajar, tapi sekolah tak ajar. So siapa nak ajar? Bila dah buat silap, umur dah 28, 29, tak tahu pula. Yang ini dot. Bila I cerita kat diorang, baru dia tahu. Dia cek ah, betul lah, ada benda dia tertinggal ambil ke, ataupun dia tak ambil lebih banyak sangat ke. Benda macam itu selalu. So Tuan Iman setuju ke bila I cakap empathy ni adalah benda yang penting dalam bisnes? Dia dalam bisnes satu, dan satu lagi dalam leadership kita lah.
Because kalau kita semua nak based on numbers, dekat situ kita punya pergerakan tu akan jadi very limited lah. Contoh Tuan Faiz kan, saya bantu Tuan Faiz, belum tentu Tuan Faiz boleh jual satu rumah contoh. Betul. Kan saya, tapi kalau saya pergi lebih daripada tu, tak apalah, bismillah lah kan, saya bantu dia bagi value sikit, buat kelas kan. Kadang-kadang kita buat kelas orang je datang. So on numbers tu dah jadi tak produktif, kita cancel lah kelas, orang je bagi nama kan. Tapi kalau kita ada empathy kan, kita empathy ni kalau kita ambil kan tu, dia atas daripada kesian tau. Kalau kita tengok seorang tu kesian, dia atas daripada kesian. Bagi saya apa word dia? Ihsan. Mana ihsan kita kepada dia, semangat dah dia datang kan, tak kisahlah daripada mana pun, kena dari jauh lagi lah kita ihsan datang-datang sampai kan, duduk sorang-sorang, tak apalah Faiz, jom kita start kelas contoh. Kan Tuan Faiz pernah join kelas saya kan, 2-3 orang jalan juga, stamina performance sama je macam 30 orang. Faham tak kan? So dalam keadaan itu, apa yang saya boleh panjangkan ceritanya, iaitu tengok, okay, Faiz datang, dia ada isteri, anak-anak nak sekolah. So hopefully dengan effort kecil saya tu, ajar dia something tu, ilmu tu dia boleh apply, bolehlah dia bawa balik rezeki pada keluarga dia. Faham tak kan? So so kalau kita sebagai leader dan malahan dalam bisnes kita ada direction yang berfikir gitu, then you'll be alright. Jadi tak jadi, kita serah balik kepada Yang Maha Esa lah, mengizinkan result kita. Tapi at least nak tidur tu kan, contohlah tu apa ya. Saya dah buat kelas seminggu, at the end of the day kita bawa pergi projek, satu pun tak jual. Saya still boleh tidur dalam keadaan selesa, because why? Saya dah buat yang terbaik dah. Selebih pada tu bukan lagi dalam kuasa saya. Aman tak kan? So so that's where team saya somehow lah rasalah value tersebut kan. Kesungguhan kita tu orang boleh rasa, orang boleh faham, oh dia ni betul-betul nak aku berjaya. Jadi biar ada rasa perasaan dia yang tak adil lah. Selalu saya cakap pada team, tak adil tau. Dikala anda mempunyai sumber yang cukup untuk berjaya, anda masih lagi memilih untuk lemaskan diri dalam alasan. Boleh faham tak kan? Kesungguhan cikgunya, barangnya boleh jual, rumah mampu milik. Faham tak kan? Kita kadang-kadang kita bagi leads untuk telefon. Faham tak kan? Saya kata telefon lah ni, dah ada orang berminat ya. Sabarlah se, petang lah sikit. Faham tak kan? Apa masalah sekarang? Nak kena solat dah, pergilah solat. Faham tak kan? Nak boleh ke? Buat keputusan nak call je pun, on the phone, bukan suruh pergi jumpa. Faham tak kan? Dia boleh hadirkan rantaian alasan tu, kita jadi macam, means that you're not ready lah. Faham tak kan? You're just excited with the result. Semua orang seronok dengar Tuan Faiz kalau ada peluang buat 20-30 ribu sebulan. Siapa tak nak? Kalau kita katakan, tapi orang selalu lihat yang ADN tu. Tapi the means tu apa nak kena lalu, semua orang tak sanggup nak ambil the whole package. Faham tak kan? Orang nak ambil yang hujung tak? Boleh tak Suan saya nak buat 30 ribu? Boleh. Bukan kata 30 ribu, 50 ribu pun boleh buat. Tapi sanggup tak ambil the whole package? Boleh boleh explain tak the whole package? Sebab selalu kita ada dengar real estate agent buat 20-30 ribu macam Tuan Iman cakap. Is it everyone? And nombor dua, what does it take to make that much? Is it something yang luar daripada biasa, kena kerja 20 jam sehari ke? Ataupun you work as per normal, tapi you work smart. I mean, based on you punya real life example yang you pernah nampak, Tuan Iman rasa apakah yang mereka perlu buat? Dia satunya, kalau saya tengok yang geng-geng saya panggil ni legends Legends. The legends of the industry kan. Kalau kita kata 20,000 ke atas ni yang konsisten dia bukan one strike setahun tak, dia something yang konsisten. Maknanya setahun dia earn about 240,000 lah. Yes, about average 240,000. So this is very few people. Yang kalau kata quarter million, 250,000 ke atas ni ada tapi tak ramai. So saya mengkaji dia orang ni, yalah somehow saya ni kalau dekat agensi head of education and training. I love cikgu doing training dengan cikgu lah. Orang panggil guru besar. Ataupun besarnya guru itu. Senang lah orang kata saya main mana tu. Itu cikgu yang paling besar tu kan. So somehow saya kaji tau. Tuan Faiz tau. Saya eksperimen, saya tengok, saya duduk, sampling dengan dia orang. So at the end of the day, saya tengok orang yang hebat ni, orang berjaya ni, dia ada pattern. Kita yang belum berjaya, saya tak suka guna perkataan gagal tau. Dia jadi macam satu sumpahan lah gagal. Kau ni gagal. Saya macam, jangan cakap begitu, tak baik. Takut nanti emosi dia tak boleh nak lawan. Dia macam ending pula kita bagi gagal kat dia. Relax. Dia belum berjaya. Kenapa? Kerana pattern semasa dia belum boleh membuatkan result yang baik. Pattern faham Tuan Faiz? Pattern ni adalah kita bentukkan puzzle-puzzle tau. Okay, kita tahu dalam kerja real estate ni apa dia kena buat. Dia kena buat personal branding. Dia kena cari listing. Dia kena pergi buat inspection. Dia kena buat marketing. Apa tak kan? Ini adalah rutin-rutin dia. Rukun dia? Rukun dia tu. So rukun ni, dia ada pattern dia. Okay, kalau orang legend, bila dia buat personal branding?
Contoh kan. So saya tengok orang-orang yang biasa buat 20-30 ribu sebulan, kalau cerita pasal buat FB posting kan, cerita pagi ni dia buat apa, pertengah hari buat apa, 3 kali sehari tu, Tuan Faiz. 3 kali sehari posting, posting. So pattern dia buat personal branding berapa kali sehari? 3 kali. Minimum 2 kali. Faham tak kan? Hari-hari. So orang yang tak buat macam tu, maksudnya pattern dia tak sama. Kan? Okey, contoh hari Senin. Hari Senin apa dia buat? Hari Senin pukul 11 dia akan buat marketing. So saya kaji pattern ini tau. Orang-orang yang hebat-hebat ni lah yang buat sales ni kan. Hari Selasa dia pergi viewing. Hari Rabu dia pergi jumpa lawyer. Ada meeting dengan lawyer. So kalau pattern ini boleh hasilkan RM20,000, pattern kita tak hasilkan apa-apa, apa kita kena buat? It's all about tiru pattern yang sama. Sebab tu saya selalu pesan pada team. Saya selalu pesan pada Ren kita kan. Kata kalau kita belum berjaya, cepat-cepat damping orang berjaya. Betul. Kan, antara sebab orang berjaya, antara sebab kita boleh berjaya adalah circle. Saya buatlah satu cerita ni Tuan Faiz tau. Nak kata ceritanya bahaya tak bahayanya kalau kita tak jaga circle kita. Yang kita sebutkan sebagai quality people only, QPO. Kan? Dia bukan sahaja boleh mempengaruhi cara berfikir kita. Bukan sahaja boleh mempengaruhi tingkah laku kita, cara cakap kita. Dia juga boleh mempengaruhi income kita. Yelah, daripada one to another to another kan? To income lah. Perasan tak Tuan Faiz, circle ni kan, kan kalau dilihat kan, dia punya income lebih kurang sama. Pasal cara berfikirnya sama, cara dia melihat masalah sama, cara dia melihat isu pun sama. Tak, cara dia bualkan benda isu tu pun macam, eh tak best lah cara aku cakap ni kan. Saya buat contoh macam ni. Saya pernah ada satu kursus ni tau Tuan Faiz tau. So penceramah tu tengokkan saya. Dia kata, boleh saya kenal nama Tuan? Nama saya Herman. Tuan Herman, saya tanya 3 soalan je, saya boleh jangkakan pendapatan Tuan. Uih, inilah macam ni. Okey, silakan. Yang pertama, sila senaraikan 10 orang paling rapat dalam hidup Tuan Iman. Rapat ni bukan maksudnya adik-beradik, mak ayah, bukan tau. 10 orang yang kita call, 10 orang yang kita message, yang kita kejap nak tanya pandangan, telefon dia. Kalau kita zoom pun dengan dia, faham tak? Dalam hidup kita. Okey, saya pun senaraikan. Soalan kedua, Tuan Iman, tolong senaraikan pendapatan mereka. Yalah, somehow kita tahulah. Partners kita punya ni, kawan kita punya pendapatan lebih kurang kita tahulah. Soalan ketiga, campurkan bahagi 10. Buat anggaran lah. Saya pun campur lah semua kan. Sampai campur-campur bahagi 10. Saya kata keluar jawapan Tuan Faiz, lebih kurang pendapatan saya. So what do we learn from this exercise? Maksudnya Tuan Puan, kalau kita nak berjaya, one of the thing yang kita kena upgrade, one of the thing yang kita kena, kita kena kayakan kawan kita. Kita kena kayakan kita. Atau kita kena warning kawan-kawan kita, korang baik naikkan pendapatan cepat. Kalau jatuh, aku tak nak angkat telefon kau. Tak, dia jadi macam cepat kan. Contohlah, kita dah suka bagi tahu kan, jumpa, aku bagi last chance bulan ni lah. Kalau korang semua tak naikkan income, aku kena beransur dulu. Aku block kau. Dan sungguh Tuan Faiz, sama Tuan Faiz setuju tak? Dalam keadaan yang kita lihat kan, dengan siapa kita minum air pagi, apa yang kita bualkan. Tapi ini bukan judgmental lah. Ini adalah pilihan masing-masing. Kadang-kadang dekat luar sana tu, kita boleh dengar cara orang bercakap tentang isu yang sama. Dia cakap tentang isu yang itu. Lepas tu I rasa isu dia patutnya ditaka macam ini. Tapi kalau dah tak sama haluan tu, dan lebih baik tak payah berkawan lah. I bagi contoh lah, isu-isu yang paling hangat baru-baru ni untuk I lah, adalah isu-isu KWSP, pengeluaran-pengeluaran KWSP. So jadinya dekat semua my circle bersependapatan samalah. Maknanya ialah, ada orang kata ialah golongan-golongan berpendapatan tinggi memanglah cakap macam itu. Baguslah, kita naklah berada di circle yang betul. As opposed to orang-orang yang kata itu adalah duit. Selalu bahasa dia adalah duit aku, hak aku. Tapi to me, memang tu duit aku juga, memang hak aku juga. Tapi bezanya adalah sebahagian daripada orang ni tak perlu pun duit itu. Duit itu tak apalah, nanti dulu. Masalah sekarang, keperluan sekarang, kita usaha sekarang. Tak payah kacau in the future. So dari segi itu pun I dah boleh nampak lah di mana haluan-haluan sebelah sana, di mana haluan-haluan sebelah sini. Sebab tu kata circle ni, kita akan lihat cara dia lihat masalah. Betul. Kalau circle kita hebat kan, yang jenis melihat peluang, pandang kan? Betul. So cara dia bercakap pun akan menghala ke arah tu. Kan, cara membawa berfikir, pandangan kau macam mana, apa tak kan? Pada aku, kalau aku ada duit, apa tak kan? Cara dia bercakap pun. Tapi kalau berada dalam circle yang semua bendanya negatif, semua bendanya orang lain semua tak betul, dia je betul. So kita akan dengar, kita akan didendangkan minda kita dengan perkataan-perkataan begitu. Betul. Ini tak ada kerja lain lah, kerjaan ni memang teruk. Apa tak? Jadi macam
di mana kita belajar? Faham tak kan? Betul. Macam mana kita nak progress kalau kita sering berada dalam circle yang begitu? And last sekali, bila kita berada di circle-circle macam Tuan Aiman cakap tu, kita dengar benda yang kita sokong. Maknanya betul, basically bukan salah kita keadaan kita sekarang ni, salah orang lain. Tak kisah ke salah kerajaan ke, salah KWSP ke, campur-campur sikit eh. And then kawan-kawan kita tu sama level kita pun cakap benda sama. Jadi kita memperbetulkan benda yang kita anggap tu, so sure not, selesa kat situ lah. Betul. So bila dah selesa kat situ, kita berkawan dengan dia, semua tak nak selesaikan masalah sendiri, semuanya duduk kat situ je lah. As opposed to orang lain yang macam tu Emma cakap, cari peluang bila ada masalah, kita cari peluang untuk keluar daripada masalah tersebut. Ya, yeah, dan somehow kata Tuan Faiz kan, kalau kita sebelum ni ada masalah, bukan life kita ni antara ramuan utamanya adalah masalah baru kita boleh terus maju. Betul. Dan masalah ni adalah peluang. Kan? Sebab tu saya kata selalu pada tim, kalau klien tu bermasalah, jangan lari, because awak tengah hadapi masalahnya untuk awak buat duit. Boleh faham tak kan? So bila kita berada dalam circle yang betul, cara dilihat masalah, dia akan mempengaruhi kita punya minat dan sabar tadi. Kan saya kata, kau tengok benda ni simple. Macam tu lah contoh kan. Kita tunggu 2 jam. Klien kan, kita duduk dengan circle yang kaki maki lah contoh kan. Aku cakap kau, real estate ni memang susah. Apa tak kan? Contoh, duduk dengan orang yang memang tak buat duit, memang somehow dia tak pandai nak buat apa semua, kita cari kan. Kita pun betul lah, aku dah rasa dah. Dia mengiyakan dia punya dia masa tu kan? Ya? Jadi macam somehow selesa pula dengan tu kan. Tapi kalau duduk dengan legend, kau tunggu berapa jam? 2 jam. Ah, 2 jam standard. Aku kalau 2 jam aku naik listing. Faham tak kan? Dia boleh kecilkan benda yang asalnya kita rasa besar. Itu saya kata tu, pattern kita somehow semasa ni, jadual kita tu, aktiviti kita tu daripada pagi sampai ke malam, pagi, malam, seminggu, sebulan, somehow sama dengan tak berjaya. Mungkin adalah sikit impact kita bawa 2-3 ribu. Orang yang bawa 20-30 ribu sebulan ni, dia ada pattern dia. So apa kita kena buat? Kita kena tiruvasi. Tiru dan inovasi sikit-sikit. Bolehlah ada perencah-perencah sikit, garam gula kita tambah ikut selera kita. Tapi tata lebih baik nanti. Silat-silat lebih baik. Itu pun memang dulu saya pernah pergi satu kursus ni, chef sendiri bagi tahu, kami chef ke chef, memang kami tak ada kerja lain, memang tiru je orang lain punya resepi. Tapi kita tambah sikit dia punya spices tu. Abang tak kan, kita olah sikit dengan kita punya signature. Tak ada masalah. At the end of the day, dia dapat result yang lebih kurang sama juga. Itulah dia Tuan Aiman ni duk sebut-sebut legend sana, legend sini. Sebenarnya Tuan Aiman tu sendirilah adalah legend. Kalau you tanya dekat dalam real estate cakap pasal Tuan Aiman, ramai orang kenal. So Tuan Aiman, thank you very much for coming to my podcast ya. Okay. InsyaAllah kita kalau ada peluang lagi boleh buat lagi sekali. InsyaAllah Tuan Aiman dah jadi besar sikit ke, atau dah kecil sikit ke, dan kita buat lagi sekali. Nak tahu? Mana cikgu makin besar. Bukan cikgu besar, cikgu makin besar pula dah. Thank you very much. Okay, alright. Terima kasih semua. InsyaAllah semoga kita terus saling bertukar pandangan. Betul. Saling bertukar ilmu dan sebagainya. Dan diharaplah podcast ini sikit sebanyak dapat memberi inspirasi dan juga kebaikan pada semua pendengar. Betul. So apa lagi, thank you very much. You guys are awesome. Dan Assalamualaikum.